Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto. Seperti biasa di kasus Jalan Cagak, Subang. Subuh ini. Katakanlah bahwa Ramdhanu mengatakan bahwa Pak Yosep, Ibu Mimin, Abi, dan Ari ada di TKP. Dan Pak Yosep, Ibu Mimin, Abi, dan Ari mengatakan bahwa mereka tidak ada di TKP. Artinya ini sudah berseberangan, bertolak belakang lah ya. Seperti itu. Inilah yang membuat memang kasus ini lama. Karena memang adalah apa? Terutama Ibu Mimin, Abi, dan Rigi ini yang memang tidak hanya Ramdhanu yang mengetahui bahwa mereka ada di sana. Ya, dalam artian ada di TKP. Yang mengetahui mereka ada di TKP melakukan eksekusi hanya Ramdhanu. Tetapi sekali lagi bahwa apa-apa yang disampaikan di persidangan itu menjadi penilaian hakim yang mulia. Ya. Di mana hakim yang mulia akan menilai apa yang mereka ungkapkan di persidangan. Ya, kembali lagi kalau misalkan kalau masalah apa pembuktian alat bukti dan sebagainya ya tidak akan berlama-lama kalau memang sudah ada ya. Tidak usah nunggu 2 tahun sampai 3 tahun. 1 bulan atau 1 minggu juga sudah selesai. Kalau memang sudah ada alat bukti yang melihat bahwa Ibu Mimin, Abi, dan Arigi ada di TKP. Memang ini kan permasalahannya memang pengakuan Ramdhanu. Begitu kan. Nah, sekali lagi bahwa apa yang mereka sampaikan, baik itu Ramdhanu, Ibu Mimin, Abi, dan Arigi, itu menjadikan penilaian Bapak Hakim yang mulia. Nah, sekarang begini. Bahwa nanti di hasil persidangan vonis ya kan itu nanti akan ditentukan oleh hakim yang mulia. Nah, tetapi bagaimana sekarang seseorang itu mengungkapkan apa yang dia sampaikan itu berbohong apa tidak? Kan begitu. Bahwa itu menjadikan keterangan saksi, keterangan tersangka, keterangan terdakwa itu masuk dalam alat bukti. Di mana apa yang disampaikan keterangan itu apakah memang ini bisa jadi ada persesuaian dan tentunya masuk di akal apa tidak kan gitu sepertinya kan. Ya kan? Dalam artian masuk di akal itu adalah persesuaiannya seperti itu. Nah, itu yang akan nilai. Cuman coba gini. Pada saat katakanlah kita mengumpamakan kalau kita mengumpamakannya kita gitu ya. Pada saat kita menjelaskan sesuatu hal yang berkaitan dengan kejadian, kalau kita memang ada di situ, ya, dan kita melihat, mendengar, melakukan, maka kita akan hafal. Tidak perlu mengingat-ingat karena memang sudah hafal. Dan kapanpun dipertanyakan, itu akan kita akan menjawab hal yang sama. Kejadian di lapangan, kapanpun ditanya oleh siapapun, dibuat sistematis apapun supaya terkecoh, tetap kalau dia memang melakukan, dia akan menjawab dengan lancar. Seperti itu. Ya. Coba kita dengarkan sekarang. Di halaman rumahnya, cuma yang ini aja gitu, di dalam rumah.
masuk ke tanggal 18 ya. Terus apa lagi? Terus hari Rabu ya. Rabu ya, yang Rabu ini hari ya, ini kan jam kosong-kosong, jam satu malam. Terus yang tadi Mulia sampaikan ini pada pihak TKP itu yang saya lihat sedang membuka bagian baju Ibu Tuti. Membuka pakaian Ibu Tuti. Terus yang dulu aja yang Mulia yang menyerah ke Nazar Ibu Tuti yang ya, Ibu Mimin tetap pada pernyataannya bahwa yakin ya bahwa mereka ada di rumah seperti itu. Memang sempat disampaikan di sana ada saya tunggu di akhirat seperti itu ya. Tetapi begini sekali lagi bahwa apa yang disampaikan oleh Ramdhanu. Ini kita kembali lagi kalau kita bahwa ini tidak mengakui, Ibu Mimin tidak mengakui. Ramdhanu menyatakan itu ada di sana. Ya, memang kalau dari kesaksian, ini Ramdhanu sendiri. Sedangkan di TKP itu ada Ibu Mimin, Abi, dan Arigi. Mereka bertiga, mereka satu keluarga. Istilahnya kalau dari segi ini kalah nih ya. Tetapi sekali lagi bahwa apa yang dilihat oleh fakta persidangan adalah keterangan Ramdhanu adalah kita lihat dia menjelaskan begitu plain, lantang, tegas, dan dia tidak ada yang lupa. Artinya memang dia menjelaskan apa yang dia lakukan gitu. Ya, dia termasuk masalah yang menyeretnya, kemudian yang mengangkatnya, yang memandikannya, yang memegangnya, amel, gini dan sebagainya. Itu kalau misalkan dia tidak melakukan, dia akan lupa pasti. Ya, artinya memang Ramdhanu ada di TKP. Ada yang bilang dari sebelah sono mengatakan, iya, tapi orangnya diganti, bukan Pak Yosef, bukan Ibu Mimin, Abi, dan Arigi. Lantas, misalkan gini ya, sekarang katakanlah apa yang mereka iyakan. Lantas, apa sih yang Ramdhanu inginkan kalau memang itu diganti? Berarti ada peran pengganti yang lain gitu kan? Empat orang gitu ya, kan? Misalkan gini, empat orang nih ya. Empat orang ada Pak Yosef, Ibu Mimin, Abi, dan Arigi. Itu diganti empat orang itu misalkan seperti apa yang mereka ini kan empat orang diganti bukan mereka semua yang disebutkan oleh Ramdhanu. Siapa empat orang ini?
Lantas siap dong 4 orang ini. Nah kan, nah itu. Kedua, kalau Ramdhanu berbohong, ini kan punya resiko besar ini. Di akhir persidangan, ini akan beresiko besar nantinya. Ya, menyebutkan 4 orang tidak sesuai dengan nanti kenyataannya, ini akan berbalik nanti kepada saudara Ramdhanu nantinya. Kalau Ramdhanu misalkan berbohong sengaja, misalkan ya, saya ganti ah namanya gitu. Sama Pak Yosep, sama Ibu Mimin, Abi dan Ariki, gitu kan. Ya kan beresiko besar dengan menyebutkan nama mereka saja kan itu bisa berakibat fatal kalau memang itu disengaja oleh Ramdhanu diganti gitu kan. Ya kan? Ya terus kalau misalkan memang diganti, kenapa harus nama-nama mereka yang diganti? Enggak, kenapa enggak nama orang lain siapa? Misalkan siapa gitu, ya. Artinya bahwa memang Ramdhanu memang melihat itu sesuai dengan Ramdhanu yang lihat. Kenapa sekarang coba? Saya cuma melihat begini. Kita kan melihat persesuaian, pergerakan. Di saksi-saksi yang sudah di persidangan. Ya, nama-nama yang 4 orang ini ada yang menyebutkan gitu. Ya, nama-nama orang ini ada yang menyebutkan. Saksi ini, saksi ini, saksi ini. Melihat juga, langsung di lapangan melihat. Artinya bahwa apa yang nama yang disebutkan oleh Ramdhanu 4 orang ini, disebutkan juga oleh beberapa saksi. Misalkan, andaikan dari saksi-saksi ini melihat yang lain. Misalkan, oh saya melihat jam 7, atau jam 5:30, atau jam 5, saya melihat Wahyu. Oh saya melihat jam 5:30 melihat Opik. Oh, misalkan jam 3 subuh melihat Pak Kades. Misalkan contoh nih ya. Oh, saya melihat Jack Batubara di jam 12 malam. Oh, saya melihat misalkan Pak Dedi di jam 4 subuh. Ini misalkan. Artinya memang ada orang lain. Tetapi yang kalau kita lihat di saksi-saksi ini, melihatnya cuma Pak Yosep, Abi. Ya kan? Di saksian CCTV, malah termasuk Ibu Mimi juga melihat CCTV, katanya mirip Abi, walaupun itu disanggah, karena katanya ada penekanan intimidasi, tapi tetap aja ada Abinya di situ, terlepas dari apakah itu dianulir apa tidak, ya, tapi sempat disebut nama Abi. Gitu. Artinya bahwa beberapa saksi yang mengatakan, ada persesuaian dengan apa yang disampaikan oleh Ramdhanu. Ya tadi kalau misalkan, bahwa itu ada peran pengganti. Bukan kami yang berempat, tapi orang lain. Iya, sekali lagi. Tapi ya di saksi-saksi yang disebutkannya, apa yang disebutkan tambahan tadi. Nah, itu masalahnya sebenarnya. Nanti kan ini kan jadi penilaian Bapak Hakim. Masalah tidak apa mereka tidak mengakui, tidak ada ini. Tetap nanti adalah berbeda pengakuan kalau misalkan begini. Kalau kata bekas Kabir Kabareskrim Polri dulu disampaikan di kasus Pina itu berbohong EF dan siapa katanya AF sama Dedi gitu. Karena bisa dibukti, bisa nggak melihat jarak itu berapa meter, 25 meter terlihat nggak, sekarang 100 meter terlihat nggak mukanya, segala macam gitu kan. Misalkan itu kata itu percontohan, itu kan kesaksian yang sifatnya bahwa memang tidak mungkin. Tetapi ini sekali lagi ada pengakuan Ramdhanu yang menjelaskan adegan demi adegan yang tidak terputus gitu loh. Ya. Adegannya itu bukan cuma satu kali, dua kali, tetapi lebih dari 90 adegan. Coba bayangkan, 90 adegan kalau dia Ramdhanu bukan ada di TKP, kemudian dia mengganti misalkan nama, itu akan ada banyak kesulitan. Dan pasti nanti akan keceletot itu pasti. Ya. Dia dengan tetap mengatakan bahwa itu Abi, bahwa itu Arigi, bahwa itu Ibu Mimin. Tidak pernah keceletot ngomongnya. Ya kembali lagi, bahwa ini adalah kita berasumsi bahwa memang inilah pengakuan saudara Ramdhanu apa adanya. Tapi sekali lagi bahwa pengadilan lah nanti yang akan memutuskan. Kita serahkan saja kepada pengadilan
kepada Bapak Ketua Hakim yang mulia seperti apa. Apakah Ramnanu berbohong? Ya kalau berbohong, Ramnanu siap menerima akibatnya. Ya, fatal ini akibatnya. Kalau misalkan berbohong, gitu kan? Ya sekali lagi bahwa itulah keterangan Ramdanu dan sanggahan juga dari Ibu Mimin, ya juga apa namanya, ada juga sanggahannya juga dari Abi, ya. Ada kualifikasi tanggapan bahkan semua yang yang benar menurut terdakwa yang mana? Kata yang benar. Ya, terserah. Yang benar, yang saudara punya yang itu bahwa Abi itu hanya rumah yang berkongsi. Ada rumah, ada yang benar. Dan yang berapa, yang berapa? Yang lebih jam 10 sampai jam 6. Pagi, jam 10 sampai jam 6 pagi. Karena memang di rekonstruksi itu kedatangan Abi Arigi itu jam 21.59, hampir jam 10, ya. Kedatangan Ramdanu dan Pak Yosep ke TKP itu jam 21.40. Ya 21.40 kalau enggak salah, ya. Jam 21.59 Abi dan Arigi sudah datang. Jaraknya cuma beberapa menit sebenarnya. Seperti itu. Yang saya alami sendiri, yang saya lihat sendiri namanya di pada malam hari itu aku ke rumah yang melihat terus melihat dia, yang saya tahu dia masuk ke kamarnya yang melihat masuk ke kamarnya terus yang kedua setelah saya pegang tangan Amir terus kemudian dia mengusulkan kepala saudara kan mengusulkan kepala siapa Abi Abi sini Abi yang ini Abi membenturkan kepala Amel terus ketika mau disuruh polisi untuk mengangkat jenazah Bu Tuti ya dari situ oke mengangkat jenazah Bu Tuti siap mengangkat dari ruang TV hingga ke kamar mandi yang mulia. Ruang TV, kamar mandi siap yang mulia. Ya kan dengan mengatakan bahwa membenturkan kepala disebutkan nama Abi misalkan seperti itu, ya ini kan nggak main-main, ya nggak main-main itu penuh resiko loh mengatakan seseorang dengan kelak dengan apa namanya ke perlakuan yang sangat betul-betul sadis ini nggak main-main. Apakah memang ada yang digantikan orangnya? Kan ini kan ya itulah makanya kan nggak masuk di akal kalau misalkan seperti itu, gitu ya seperti itu. Baik, itulah materi subuh ini, ya, bahwa Ramdanu memberikan keterangan dan ada pembantahan antara keterangan yang disampaikan oleh Ibu Mimin juga Abi dibantah oleh Ramdanu bahwa mereka semua ada di TKP. Benar dan salahnya kita serahkan semua kepada persidangan yang kita tunggu nanti di akhir vonis pengadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.